Pengedar sabu digerebek polisi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sabu disembunyikan di gagang sapu dan sepatu anak. Seorang pengedar narkoba HF diringkus polisi di rumahnya di Karanguntir, Prangbiji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sabu disimpan di dalam gagang sapu dan dalam sepatu anak. Sabu, kamu punya? Kamu punya? Pak, dia punya apa ya? Satu poket yang disimpan di dalam pegangan atau gagang sapu dan dua poket yang lain lagi, satu poket lagi di dalam sepatu anak. Pelaku telah lama menjadi target operasi polisi dan beberapa kali lolos dari penyergapan. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwansyah, TV One mengabarkan. Ya, ya.